Oke guys, kembali lagi di channel Alvin Hudayatama. Dalam video ini, gue ingin memberikan edukasi tentang teknik lompat meluncur di cabang olahraga renang bagi pemula guys. Dengan menonton video ini, semoga kalian bisa melakukannya ya guys. Sebelumnya, klik tombol subscribe terlebih dahulu guys. Oke, selamat menonton. Step pertama, perhatikan kedalaman kolam renangnya terlebih dahulu sebelum melompat. Step kedua, angkat kedua tangan lurus ke atas. Step ketiga, letakkan satu kaki ke ujung kolam dan satu kakinya lagi di posisi belakang. Lalu, lakukan seperti star jongkok ya guys. Posisikan star jongkok, lalu luruskan kedua tangan menghadap ke depan dan posisikan kepala masuk ke arah dalam. Setelah itu kalian lompatkan seperti berbentuk parabol dan pada saat melayang di udara kedua tangan tetap lurus ke depan dan kepala menunduk ke bawah. Usahakan yang masuk ke dalam air tangan dan kepala terlebih dahulu dan posisi kaki terakhir masuk ke dalam air. Jangan lupa pada saat melompat di udara, posisi kaki lurus, tidak ditekuk ya guys. Step kelima, melompat posisi jump start dengan berdiri. 1. Untuk sikap awalnya adalah berdiri di pinggir kolam, kedua lengan lurus ke atas, dan pandangan ke arah depan. Yang kedua, posisi lutut dibengkokkan setengah, lalu loncatkan ke dalam kolam. Yang ketiga, sikap tubuh yang baik saat meloncat ialah tubuh melayang lurus ketika kepala di dalam air, kedua tangan lurus, dan lengan lurus di samping telinga. Yang keempat, lakukan latihan secara berulang-ulang. Step 6 selanjutnya adalah meluncur. Saat kalian meluncur, posisi tubuh, tangan, dan kaki harus posisi lurus ya guys. Oke guys, itu saja video dari saya tutorial jump start saat melompat ke dalam air di cabang olahraga renang.
bagi pemula guys. Jangan lupa subscribe bila kalian senang dengan video ini, lalu share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian bila ini bermanfaat, dan komen sebanyak-banyaknya guys, apapun, apabila ada kritik maupun saran ya guys. Oke, thanks for watching.